dipersembahkan oleh dekorunik.com, toko online floating furniture nomor 1 di Indonesia. Halo Sobat Deni, kembali lagi di channel Dekor Unik. Untuk sesi ini, saya Wiji Wulansari, tim dari Dekor Unik akan membagikan desain ruang tidur. Sobat Deni, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar mengikuti update terbaru dari kami. Buat Sobat Deni yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share di semua sosmed yang Sobat Deni punya. Kamar tidur ini berukuran 3 meter x 3 meter. Seperti kamar tidur biasanya, di sini ada kasur. Dan di sebelah kanan ini ada lemari yang tingginya kurang lebih 2,5 meter. Untuk lemari ini bahannya triplek lapis HPL. Dan di sini ini ada lemari kecil, ini buat tempat tas, dan di bawahnya ini ada dua sekatan lemari ini buat nyimpan baju yang lipetan, dan di sini buat baju yang gantung, buat gantung. Dan untuk kasurnya ini kasurnya berukuran 180 x 2 meter. Ini kasur buat dua orang. Dan di atas kasur ini ada lukisan. Sebelah kiri ini ada rak dinding dari Dekor Unik yang berukuran 30 x 12 x 4 cm berwarna putih. Buat Sobat Denik yang mau order rak dinding, silakan langsung follow IG-nya. Buat Sobat Denik yang mau order rak dinding, langsung aja follow IG-nya dekorunik.wall. Langsung aja chat nomor WA yang sudah tertera di situ. Untuk dindingnya ini saya menggunakan wallpaper yang bermotif. Ini bermotif kayak pohon bambu. Ada pohon-pohon bambu seperti ini, warnanya coklat. Agar saat kita di dalam ruangan ini kita terasa lebih nyaman dengan warna wallpaper yang agak tenang dan soft. Lebih tepatnya ini wallpaper shabby. Ini ada jendela, dan tempat jendela ini di depan atau tempat tidur. Untuk jendela ini bisa dibuka tutup, jadinya saat siang hari ini bisa menerangi, lampu bisa dimatiin dan dapat penerangan dari luar. Dan bisa membuat pergantian udara secara alami seperti ini. Kalau malam hari ini gordennya ditutup saja. Untuk bahan jendela ini bahan kayu di finishing warna hitam. Dan lanjut untuk plafonnya ini plafonnya menggunakan bahan gypsum. Dan untuk plafonnya ini saya bermain di plafon, jadinya ini dibentuk seperti ini agar tidak monoton. Dan di sini ada 4 lampu untuk penerangan malam harinya. Oke Sobat Denik, terima kasih yang sudah menonton channel ini. Buat Sobat Denik yang mau tanya atau konsultasi, silakan chat nomor WA yang sudah tertulis di deskripsi. Dan buat Sobat Denik yang mau order rak dinding, jangan lupa untuk follow IG korunik.wall. Terima kasih.